Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Firta Kundil-Kundil. Jadi hari ini teman-teman, keadaan saya baik-baik saja. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah lama sekali tidak jumpa Pak Bambang di dalam video. Ya Bambang ya. Tapi sebenarnya kalau secara langsung sering ya. Sering. Karena kita rumahnya, rumah ibu saya itu satu desa dengan rumah Pak Bambang. Iya. Jadi gimana kabar Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Jadi alhamdulillah teman-teman, Pak Bambang sehat. Bang Tendi gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita semua di sini sehat dan mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semoga kita bisa terus menjalankan ibadah puasa dengan semangat. Semoga saja puasa kita berjalan dengan lancar bagi yang menjalankannya, Bang Tendi ya. Jadi teman-teman, di video kali ini sudah kurang lebih sekitar berapa ya? Kayak 2 minggu tidak saya kerjakan, Pak Bambang, dikarenakan kemarin itu terkendala ini belum ada. Yang kedua, untuk mengerjakan ini teman-teman tidak bisa dikerjakan seorang diri. Oleh karena itu saya minta bantuan Pak Bambang. Dan lagian juga kita sudah lama gak kolaborasi Pak Bambang ya. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini kalian bisa menemukan lagi kehadiran Pak Bambang. Bang Tendi ini punya channel namanya Bang Tendi dan Pak Bambang S. Dan mudah-mudahan kalian tetap mendukung kami di sini. Saya, Pak Bambang, Bang Tendi, dan juga yang lainnya ya. Karena kita sudah banyak sekali rekan-rekan yang beraktivitas lalu membuat video dan di-upload ke YouTube ya. Mudah-mudahan kalian tetap mendukung kami di sini. Hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan yaitu kandang umbaran ayam. Nah teman-teman, jadi kita sudah sediakan ini jaring-waringnya, dan ini ada paku dan juga palu. Oke teman-teman, kalau gitu kita mulai, dan kita juga akan dibantu sama Bang Deka teman-teman. Jadi kalau Pak Bambang ini sudah berapa lama Pak Bambang ini? 3 bulan 4 bulan ya? Mungkin lebih. Lebih ya? Ya lebih 4 bulan. Nah teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini hadir lagi. Dan mudah-mudahan seterusnya kita bisa terus saling membantu Pak Bambang. Nanti kalau misalnya Pak Bambang ada perlu, ada memerlukan tenaga ataupun gotong royong, bisa ajak-ajak kami di sini. Dan itu juga teman-teman, ada Bang Deka. Rencananya Bang Deka di video ini akan ini Bang Deka ya, membantu membuat pintu masuk ya. Ya, pintu masuk. Pintu masuk kandang umbaran ayam ini. Dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran, dan juga kandang umbaran ini selesai sehingga ayam-ayam ini bisa bebas di luar kandang ini. Oke teman-teman, kalau gitu langsung mulai. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita mulai, dan ini sudah ada kayunya. Dan ini teman-teman, kemarin itu kita dibantu sama anak tani BT untuk mencari kayu ini, dan sekarang mau dipasang kita dengan Pak Bambang, Bang Tendi, Bang Deka, dan juga Tuwogun. Tapi Tuwogun di sini dia punya project sendiri, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah ngerancang jalan, jadi Tuwogun mau membuat pagarnya. Mudah-mudahan semua kegiatan kita diberikan kelancaran. Berapa pakunya? Dua. Itu lah juga mantap ya. Apa itu ada kursi toh? Oke teman-teman, jadi alhamdulillah untuk pemasangan list di bagian luar sudah selesai.
dan ini sudah jelis teman-teman, jadi ini kuat tuh, jadi kenceng. Jadi teman-teman alhamdulillah ini listnya sudah dipasang semua di bagian luar sini tuh, kita akan lihat. Dan sekarang kita lanjut untuk menaikkan jaring waringnya teman-teman. Jadi tadi kita bagi tugas Bang Tendi sama Pak Bambang itu memasang kayu ininya, saya memasang ini listnya, dan sekarang kita akan sama-sama yaitu menaikkan jaring waringnya. Nah begini teman-teman, nah ini dia sedang proses pemasangan jaring waringnya, dan ini untuk Bang Deka menyetel pintu masuk Bang Deka ya. Nah itu, tapi kayak yang saya belum ada Bang Deka, belum ada, sementara pakai waring dulu aja kali ya nanti. Biar buat dulu nanti kita ikat aja Bang Deka. Oke, kita lanjut ini menaikkan jaring waringnya. Punya burung apa itu? Mbak coba lagi gitu ya. Oh, ini sih keluar gitu deh. Mau. Kalau pacar ambil luar. Thank you.
bentar ya. Saja. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah di hari ini untuk pemasangan jaring waring bagian atas sudah siap teman-teman. Jadi ini kandang umbaran ayam kita sudah hampir selesai dan saya dibantu sama Bang Tendi, Bang Deka dan juga Pak Bambang. Nah, sekarang itu teman-teman ini sedang melanjutkan membuat itu. Ini ada Bang Deka, Pak Bambang dan juga ada Bang Tendi. Nah. Thank you.
Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Jadi alhamdulillah di pagi hari ini saya baru saja memberi makan ayam yang ada di dalam kandang umbaran ini. Nah teman-teman, jadi alhamdulillah kemarin berkat bantuan Pak Bambang, Bang Teddy dan juga Bang Deka, akhirnya kandang umbaran ini sudah hampir selesai teman-teman. Jadi seperti ini pintu yang dibuat oleh Bang Deka dan juga dibantu-bantu sama Pak Bambang. Jadi seperti ini teman-teman, dan untuk di bagian dalam begini, jadi ayam-ayam sudah berkeliaran di dalam kandang ini. Nah ini dia teman-teman, jadi sudah kita beri makan ayamnya, itu stok makanan juga ada. Nah teman-teman, jadi sini ini babonnya ada 4, di luar pagar ini ada 2 lagi, jadi 6 teman-teman. Namun ayam yang di luar pagar ini tidak akur sama yang ini teman-teman, jadi masih saya pikirkan bagaimana cara merawatnya. Dan untuk di sini anaknya teman-teman, ini anaknya ada 7. Nah ini sudah kenyang semua, sudah makan, dan ini makanannya varian teman-teman. Nah sini ada pur, ada beras, ada juga jagung, itu juga ada nasi teman-teman tuh, dan juga itu ada minumnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan saja ayam ini sehat dan bisa tumbuh besar. Oke, jadi untuk di sini ini ayam ini kita, ayam warna-warni kita teman-teman tuh, udah keliaran kemana-mana. Tuh dia makan karena makanan ada di sini. Di situ juga kita sediakan air minum supaya mereka bisa minum tuh teman-teman. Tuh alhamdulillah tuh minum kan. Jadi beginilah suasana di sini, berkat bantuan saudara-saudara saya akhirnya kandang ayam ini bisa diselesaikan. Namun masih ada yang belum selesaikan teman-teman, dan mungkin kita akan selesaikan hari ini. Nah ini dia seperti ini. Dan untuk di bagian sini ini sudah ada pelindung daun singkong. Nah di sini juga sebenarnya ini sudah ditanami singkong, namun pertumbuhannya kurang teman-teman tuh, tapi insya Allah 2 bulan ke depan ini akan rimbun, jadi ayam-ayamnya bisa berteduh di sini. Jadi untuk jaring waringnya ini teman-teman 2 rangkap tuh, ini satu, ini yang kedua. Nah gini, mudah-mudahan saja ayam-ayam pada betah di sini ya teman-teman. Teman ayam itu kalau udah keluar dari kandangnya itu bisa bermain di sini, jadi tidak terlalu stres karena sudah ada kandang umbarannya. Oke teman-teman, kalau gitu mungkin kita akan selesaikan kandang ayam ini, yaitu memasang list bagian luar. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mau pasang list bagian yang belum pasang list. Nah Oke teman-teman, jadi alhamdulillah pemasangan list untuk pagar ayam sudah selesai semuanya. Jadi mudah-mudahan saja
ini awet teman-teman. Nah, juga ayam-ayamnya betah di sini. Nah, teman, jadi ini listnya kita pasang begini tuh supaya kuat. Kandang ayam sudah bisa digunakan dan itu ayamnya sudah berkeliaran di dalam kandang ini. Mudah-mudahan ayam ini bisa berkembang biak dan juga sehat. Dan mudah-mudahan juga ayam-ayam ini tidak loncat keluar lagi. Tuh, jadi sekarang kita lanjut untuk membuat pintu, teman-teman. Jadi di sini tuh ada pintu yang akan kita buat untuk menuju area luar. Nah, jadi di sini tuh ada juga nanti akan kita garap juga, kita kasih pagar. Tapi mungkin butuh waktu dan juga butuh dananya, teman-teman. Jadi kita pelan-pelan dan bertahap. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah pintu akses untuk keluar dari pagar pondok ke halaman kebun kita sudah selesai, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi begini pintu masuknya dan ini ada pintu untuk menutupnya. Nah, begini, teman-teman.
Nah, jadi alhamdulillah ini sudah selesai dan ini tinggal kita garap, kita tanami sayuran. Tapi teman-teman ada satu kendala lagi, dikarenakan ini ternyata ayam yang warna-warni ini ternyata setelah ayam itu yang diumbarkan ini enggak akur, teman-teman. Jadi ini seolah-olah minta tolong supaya dibikinin pagar sendiri. Nah, teman-teman, jadi nanti kita bikin pagarnya karena kasihan nanti ini stres kalau enggak di itu. Dikejar-kejar terus tuh sama ayam-ayam yang di sana. Ternyata enggak akur dia. Oke, teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Dan selanjutnya mungkin saya mulai menanam pinang di sini. Saya juga akan membuat lubang untuk menanam buah-buahan. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Apabila kalian suka, jangan lupa bantu like, share, komen, dan juga subscribe. Dan apabila teman-teman semuanya punya ide, kritik, dan sarannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.